Halo teman-teman semuanya, kembali lagi gua Susi Gaming. Jadi terima kasih banyak buat yang udah subscribe, like, dan sering komen ya di channel gua. Semoga rezeki kalian semakin banyak. Oke, jadi pada video ini gue pengen ngebahas lagi di season 24. Itu adalah top up pertama dapatkan hadiah kartu nama gratis ya. Bukan gratis sih, jadi sekitar harganya lebih murah gitu, jadi 50 diamond ya. Jadi caranya kalian cuma tinggal klik yang diamond di sini ya. Kalian bisa cek yang di bawahnya tulisan top up, itu adalah top up pertama season 24. Nah, di sini untuk season 24-nya kalian diberikan keringanan untuk mendapatkan dari harga 299 menjadi 50 diamond. Jadi murah banget lah ya. Jadi untuk pertamanya itu adalah untuk quest-nya, kalian bisa lakukan top up 20 diamond ya. Untuk mendapatkan border avatar, jadi minimal kalian harus lebih dari 20 diamond biar supaya kalian top up itu nggak sia-sia. Jadi kalian dapat langsung border avatar di season 24 ya. Nah, kalau kalian pengen skin bane yang warna ungu ini, kalian juga bisa membelinya seharga 100 diamond, yang harga aslinya itu adalah 599 diamond ya. Jadi terserah kalian, kalau misalkan kalian punya diamond banyak, kalian bisa langsung beli saja skin bane yang ini ya. Nah, lalu untuk yang kartu namanya seharga 50 diamond, yaitu adalah kalian harus menyelesaikan top up selama 3 hari berturut-turut. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini kalian top up misalkan pertama hari ini ya. Hari ini kalian top up terus 20 diamond ya. Jadi kan kurang 30 diamond lagi. Jadi besokannya lagi nih ya, kalian bisa top up lagi 20 diamond lagi. Jadi kan udah 40 ya untuk di hari kedua. Lalu di hari ketiganya kalian bisa top up yang 11 diamond atau 20 diamond juga, atau terserah ya. Pokoknya minimal tuh diamond kalian tuh 50 diamond ya di sini ya, biar supaya kalian bisa untuk melakukan pembelian menggunakan 50 diamond ditukar dengan kartu nama yang nantinya akan kalian gunakan untuk mengganti nama kalian ya, biar supaya kalian tuh nggak bosen ya kan. Nah, jadi seperti itu. Jadi untuk reset jamnya, kalau misalkan kalian melakukan top up, jadi selepas jam 8 malam ya cuy ya. Jadi kalau misalkan kalian top upnya sekarang nih ya, jam 10 siang atau jam 11 siang seperti itu ya. Jadi nanti kalian jangan top up lagi jam 3 sore gitu ya. Jadi nanti kalian nunggu jam 8 malam atau jam 9 malam lah ya, kalian bisa top up lagi 20. Nah, itu sudah dihitung kalian menyelesaikan quest yang kedua kalinya ya, top up kedua kalinya. Jadi besokannya lagi bisa top up lagi ya, selepas jam 8 lagi gitu. Jadi kalian tuh bisa langsung membeli kartu nama seharga 50 diamond seperti itu cuy. Oke cuy, jadi ya semoga bermanfaat ya di season 24 ini. Gue Susi Gaming, gue pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.